Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kedua-duanya telah banyak menyumbang kepada negara, tapi mereka ada perbezaan yang ketara. Tun Dr. Mahathir adalah seorang yang dari segi karisma percakapan kurang. Datuk Seri Anwar Ibrahim pula adalah marvelous. Memang seorang orator yang cemerlang. Tapi Tun Dr. Mahathir adalah seorang dua orang yang boleh melaksanakan visi beliau. Walaupun mungkin ada kekurangan di sana sini, tapi beliau berani. Datuk Seri Anwar Ibrahim pula adalah seorang yang mampu menggambarkan persepsi dan idea dengan cukup-cukup menarik. Tapi dari segi gagasan konkret, dasar industri dan sebagainya belum terbukti. Mungkin inilah peluang yang Allah nak berikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahawasanya gunakanlah kuasa yang ada sebagai Perdana Menteri ke-10 itu menjernihkan semula tanggapan penyokong dan lawan bahawa insya-Allah Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh lakukan sesuatu untuk memajukan Malaysia seperti Tun Dr. Mahathir buat 22 tahun dahulu.